Masuk guys ke Terminal 3 ya. Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya di channel Mas Ra. Sekarang jam 8.52 tanggal 3 Juni ya, hari Senin. Oke, gue baru start on beat ini. Ini gue baru start on beat, masih nol ya. Gak tahu nih hari ini gue ini udah di luar ya. Kenapa gue di luar? Tadi di rumah tuh yang masuk jauh-jauh, gak tahu kenapa nih. Udah 4 kali cancel nih pagi-pagi. Aduh, parah nih. Parah nih, parah deh. Jam 8 gue ngidupin. Jemputnya rata-rata 4 kilometeran. Gak tahu gue kenapa ini. Bismillah, semoga hari ini orderannya gacor ya. Awal bulan, semoga orderannya lancar. Seperti biasa, target 1 juta. Kalau gak dapet ya wis. Tapi kalau dapet ya alhamdulillah. Yang penting punya target aja dulu ya. Seperti biasa, ikutin terus video gue sampai habis. Kemana juga hari ini, bismillah. Semoga buat teman-teman yang lagi nontonin video gue selalu diberi kesehatan, rizki yang barokah, orderannya gacor ya. Buat yang on beat, buat yang kerja juga semangat terus. Yes, lanjut videonya pas dapat orderan ya. Pantesan kagak ada yang ngambil ke arah Tang City guys. Ini aja udah macet guys, gue ngeliat di map dari sini sampai Tang City itu masih 2 km. Ini macet sampai sini, beuh. Kacau, parah ini, parah, parah. Pantesan arah-arah sono tadi sampai 3 kilo, 4 km gue tadi orderannya. Oh ternyata arah sana. Ini kalau dari sini aja udah macet, berarti yang dari sana juga macet juga imbasnya nih. Berabe. Aduh guys, bentar guys, mobil gue disenggol motor nih. Lecet nggak ya? Masuk nih kebon besar. Ambil lu dah. Terus. Wah, kan tuh berabe. Aja lihat. Pagi-pagi ya, udah kena tumbal gua. Belum juga penglaris. Berabe begini nih. Aduh, dasar, dasar. Ini gua dapat orderan tapi dekat rumah gua orderannya. Gue udah jauh lagi. Kumaha meureun. Sombong amat. Dekat rumah gue ini mah. Ada-ada aja. Gomelin tadi tuh si aki-aki. Pak, pelan-pelan dong jalan, gue bilang begitu. Nyinyir-nyinyir doang, kaki-kaki, orang tua sih. Aduh, mau gue debatin, sian. Ya udahlah, namanya juga di jalan ya, mobil perang. Udah resiko lah. Oke, saudaranya nih, 36.000. Ini dekat rumah gue ini, kalau dari rumah gue paling 300 meter. Aduh, emang rezekinya di dekat rumah ya. Gimana nih guys, jemputnya nih? Macet soalnya nih jalan kesininya nih. Ini juga macet nih, makanya nih merah juga. Gua lupa nih. Di sini tuh lagi ada penggalian jalan. Apa ya? Pokoknya jalannya lagi dibenerin lah ini. Terus di sini juga tadi yang macet tadi tuh yang gua tunjuk itu lagi ada perbaikan jalan juga di sini. Pokoknya nih dua jalan ini jalan utama nih. Lagi diperbaikin semua, berabe ini gimana gua. Berasa terjebak gua nih ya. Ini kalau gua jemput, gua keluarnya kena macet lagi. Tapi kalau gua kesini tinggal lurus doang sih. Ke
Tapi sayang juga ya orderannya ya, 36.000. Masa gua ngensel lagi sih? Gua tadi udah ngensel mandiri soalnya ini, udah satu kali ngensel. Sisanya CS yang ngensel karena terlalu jauh ya. Tapi sekarang tuh percuma ya, walaupun customer yang ngensel, kita dapat notice juga. Mungkin customer ngenselnya ini ya, permintaan driver ya, padahal kan kita udah bilang ya, posisinya terlalu jauh, 4 km kan jauh guys, 20 menit jemputnya. Dia mau ngensel tapi bikin alasannya yang enggak-enggak ya. Tolonglah buat customer-customer yang bijak ya. Kecuali drivernya deket, enggak mau apa? Drivernya deket, enggak mau bawa. Nah, itu laporin tuh, gua setuju. Tapi kalau yang jauh tolonglah jangan digituin. Tinggal dipilih aja driver terlalu jauh kan ada gitu loh. Baca. Enggak, jadi gue jemput ya. Aduh, macet parah itu. Itu nanti bisa gue jemput, tapi gue keluarnya macet parah itu. Bisa setengah jam itu gue di macet-macetan itu. Ya, 20 menitan lah itu macetan. Aduh, parah, parah. Tadi jemputnya aja udah 15 menit, 2 km 15 menit. Apa 12 menit tadi ya, segitulah. Parah itu, lagi baik perbaikan jalan tuh dekat rumah gue. Ini gua motong jalan nih, langsung atas kepul aja kali lah. Udah kagak mood juga ini, aduh, pagi-pagi udah kena mental begini. Udah jemputnya jauh-jauh, jadi cancelan banyak. Drama, drama pagi. Mobil disenggol motor, lecet, ya ada lagi si bapaknya gua omelin cengir-cengir doang. Aki-aki itu ada kali umur 65 atau 70 itu, ya Allah. Gua mau nyentak aja, aduh, ngatanya, aduh, aki-aki lagi. Akhirnya gua tegur doang, Pak, pelan-pelan bawa motornya. Pas gue lihat dia jalan tuh, ya Allah, jalannya oleng-oleng begitu. Mungkin faktor usia juga kali guys. Aduh, ya tapi ya gue nya jadi kena mental nih. Udah gitu dapat orderan lagi deket rumah gue pula orderannya. Yaudahlah, gue matas kepul aja lah, udah gak mood ini. Macet di mana-mana, macet hari Senin. Hari Senin nih, gue matiin ya. Aduh, nggak dimatiin nanti dapat berabe pokoknya. Oke guys, udah sampai pool. Poolnya kosong ternyata. Mantap. Parkirin dulu. Oke, ini udah dapat antrian 74 menit 133 mobil. Cepat ini, guys. Kurang terang apa ya? Ah. Oke, kita tunggu orderannya ya. Gua mau sarapan dulu. Sekarang jam 10.10. Oke. Oke, guys. Ini sudah dapat orderan ya. Nunggunya 30 menitan. Dapatnya ke perumahan Poris ini. Oke. Dapatnya ke Poris ya guys. Jemputnya di Terminal 3. Oke, trip Panglaris. Bismillah. Semoga dari Poris dapat gendongan ya. Kalau nggak dapat ya matas. Poolnya kosong soalnya. Enak nih, cepet. Abang, Terminal 3 Poris. Oke. Si kampret di cancel guys. Aduh, kemana lagi nih orderannya? Orang udah jalan pula. Kejauhan katanya tadi. Mudah-mudahan Terminal 3 juga nih. Aduh, ada apa dengan hari ini ya? Semoga gantinya jauh lebih baik lah, amin. Ah, si
kakak tadi katanya sudah menunggu, ternyata dia salah nunggu dan dia bilang jauh dari penjemputannya. Berabe. Hei, hari ini ada apa? Hari ini tuh kenapa ini? Ya guys, kita tunggu lagi orderannya. Oke guys, ini next orderannya ya. Jemputnya di 2 app. Tujuannya ke Asiana Hotel Kemayoran. Ya wis, oke. Lumayan lah enak ini gendongannya juga. Langsung ya gua jemput CS-nya di Terminal 2F. Ini gua posisi di Terminal 3. Atas nama Ita. 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 Mayoran. Sudah ya, ini penyalan. Oke guys, sudah beres nurunin di Asiana Hotel Kemayoran. Oke, kita masukin tolnya dulu 19.000 biar nggak lupa. Oke, selesai. Ini posisi di Senen ya, ke kiri tuh ke Senen. Perjalanannya macet ya guys ya. Di dari pintu tol Kapuk itu udah macet. Perjalanannya memakan waktu 1 jam. Oke lah. Oke. Langsung aja kita tunggu orderannya, semoga dapat yang bagus ya. Bismillah. Masuk guys ke Terminal 3 ya. Uhuy, mantul. Jemputnya di mana ini? Kita cek dulu. Wes. Chat dulu biar nggak kabur CS-nya. Hotel Ibis Kramat Senen. Oke, alhamdulillah ya. Baru mau jalan ke Senen ya. Langsung dapet ini. Aduh, masya Allah, enak nih begini mah. Yuk, langsung aja kita gas. Alhamdulillah. Nah, ini stasiun Senen nih guys. Alhamdulillah ya, udah dapet ya. Gak nunggu lama. Rp240 lagi guys. Mana sih hotelnya? Nah sini nih, Ibis Hotel. Oke guys,
sudah beres turunin ya di terminal 3. Oke, ini tarif dibayarnya sama tolnya 154 ya. Oke. Kita selesaikan. Halus. Lanjut ya, kita masuk ke pool. Alhamdulillah gendongannya nggak lama ya, langsung dapet, masya Allah, barakallah. Yuk, lanjut. Ini udah dikasih antrian nih guys. Bentar, aduh, nikung nih, tikungan tajam. Kita cek antriannya ya. 107 mobil 25 menit. Wah, gacor ini. Oke. Alhamdulillah ya udah dapat antriannya. Gua mau sholat zuhur dulu ya, udah jam 1:30. Oke, videonya pas dapat orderan. Oke guys, sekarang jam 2 ya. Ini udah dapat orderan 84.000. Tujuannya ke Wonder Love Hostel. Oh, ini di ini ya, apa? Kotu ini ya. Oke, kita gas ya. Bismillah. Jemputnya di terminal 3. Tadi terminal berapa sih yang pagi tadi? Oh, terminal 2 ya. Oke, semoga dapat gendongan dari sini ya. Bismillah. Halo sis. Halo. Oke, udah beres turunin di Wonder Love. Ini nih Wonder Love tuh. Kita selesaiin ya. Tolnya 19.000, tidak ada parkir ya. Oke, alhamdulillah. Selesai. Baru tahu ya di kota tua ada penginapan ya. Ini sih posisinya di kota tua ini. Oke, bismillah, semoga nggak lama nih orderannya ya. Semoga mengarah ke bandara lagi biar cepet naik ke atasnya ya. Oke, bismillah. Alhamdulillah hari ini hujan ya. Masya Allah berkah. Bis tingkat yang mau jalan-jalan sama anak-anak, bis tingkat. Gua melipir-melipir guys ya, ini BBM-nya sisa 61 nih rengseng, sambil cari BBM dulu lah. Isi bensin, mau isi bensin ya. Masih di Kotu nih, belum dapat juga. Arah mana ya? Gajah Mada kali lah. Gajah Mada ada kan SPBU. Oke guys, aplikasinya gue off dulu ya. Ini posisi lagi di SPBU. Biar tenang aja ya, kita isi BBM-nya.
sana tuh, dia nyerobot tuh. Lihat tuh, tuh. Biasa tuh, kayak orang benar tuh begitu tuh. Tuh. Oke, guys. Udah beres ya isi bensin. Isi 200.000 dapat range-nya 362. Oke, kita hidupin. Kita tunggu lagi orderannya ya. Bismillah. Dapat ya, dapat. Aku cek dulu ya. Honda Wahana Gunung Sari. Wah, putar balik di map-nya. Bentar ya, putar balik dulu di depan sana, putar baliknya. Ini kalau kelewat ya berabe, ini berabe. Tujuannya ke Kunciran Indah. Kunciran, guys. Wih, macetnya ya. Kunciran jam segini biasanya sih angsyong ya. Tak gue map dulu lah, gue map dulu. Kalau halus ya gue gas. Kayaknya belum terlalu macet lah. Oke lah. Oke, gue gas lah ya. Bismillah aja deh. Siap. Mama saya. Bapak ada e-tolnya kan ya? Ada. Nanti dimasukin aja ke itunya ya, Pak ya. Aplikasi ya, ya Pak. Oke, siap. Udah ya, udah semuanya itu, jadi enggak usah. Tapi ya. Udah ya. Oke, guys, sudah beres turunin di Kunciran ya. Jalan gabus, ikan kali gabus. Oke, kita selesain tolnya 8 juta. Oke, selesai. Wuhui. Tadi gua ngelihat mapnya 1 jam setengah ya, ternyata itu salah ya. Itu dia tolnya mengarah ke Kemayoran. Pas gua udah pick up, dia map Grab itu mengarahnya lewat Tomang ya. Dan cuma nggak nyampe 1 jam lah. Ini sih kurang lebih 45 menit lah gue nganternya. Alhamdulillah. Oke, lanjut ya. Semoga dapat arah bandara ya. Kalau nggak dapat ya gue matas. Ah, gue matas tol sini aja lah. Ah, makin kesono makin rungkat tono di sono tuh jalannya. Udah nggak apa-apa sini. 19.000. Bentar matiin dulu nih. Gak dapet lagi. Tol apa sih? Oh, tol Pinang. Tol Pinang. Oke. Gua soalnya nih pengen makan, sekalian nunggu antrian di pool ya. Set, poolnya penuh guys. Menitnya sih nggak lama ini, sejaman, tapi mobilnya banyak, 200 mobil guys. Yaudah gua cari parkir dulu lah. Oke guys, sudah dapat orderan nih. Sekarang jam 18.15. Dapat Argo 105.000, jemput di Terminal 1A, tujuannya ke Mangga Besar. Aduh, gue dari tadi dapetnya kesini lagi ya, udah 2 kali dapet sini ya. Tadi pertama ke Kotu, kedua ke Kemayoran, ini Mangga Besar. Wah, dapetnya daerah situ terus ini. Okay lah, gas ya, langsung kita jemput Terminal 1A. Si Bang. Hey Bang. Ngomong apa sih?
Malam, Kak. Thank you, Bang. Tujuannya Luminor Hotel. Oke. Okay. Izin ada kartu e-tolnya? Oke, okay, permisi saya. Siap. Oke, okay, guys, sudah beres nurunin di Luminor Hotel. Jalan Mangga Besar. Oke. Okay. Tolnya 19.000, tidak ada parkir. Oke. Okay. Selesai. Oke, selesai ya. Lanjut, gua jalan lagi ya, melipir ke arah Tol Pluit ya. Mau naik sekali lagi lah. Sambil jalan kalau dapat, ya alhamdulillah. Kalau nggak dapat ya, gua matas aja lah ya. Pulnya lagi cepet nih. Sekali lagi nih naik. Atas 8.500 sama tadi tanah tinggi 19.000. Tanah tinggi apa sih tadi ya, kunciran apa ya, pokoknya 19.000 sama 8.500 belum atas dua kali nih. Yowis, masuk videonya pas di pool ya, semoga nggak landai ya. Oke, guys, sudah masuk ke pool ya. Ini dapat antrian 196 mobil ya. Aduh, ngeblur. Menitnya 59 menit, ini cepet ini ya. Mungkin nggak sampai 1 jam lah dapet ya. Oke, kita tunggu orderannya ya. Oke, guys, sekarang jam 9, baru kelihatan kokopnya ini 164.000. Tujuannya ke Lenteng Agung, waduh jauh ini. Ntar gue cek dulu. Wah, jauh sih ini. Aduh, alamat tidak pulang. Oke, kita gas ya. Tadi tuh gue udah seneng ya, dapet ke Gading Serpong tadi tuh. Padahal udah gue chat, tapi di cancel sama dia. Ini next orderannya nih. Berarti emang gak boleh pulang kali ya. Yaudah, guys, gue jemput CC ya di Terminal 3 ini ya. Ya, Terminal 3. Oke. Okay. Malam, Kak. Benar atas nama Kak Citra? Iya. Saya pikir buat orang lain. Iya, buat orang lain. Oh. Oh, gelap banget, guys. Lagi mati lampu di depan, guys. Ini parah nih, lagi mati lampu, gelap banget. Oke, tarifnya 164 ya. Kita selesain tolnya 25.500. Oke. Selesai. Oke, guys, alhamdulillah ya. Mungkin gue mau ngarah ke tengah lah ya. Besok gue ada offline-an dari Tebet ke dari Tebet Dalam ya ke Bogor. Mungkin malam ini gue tidur di Tebet ya. Ya syukur-syukur gue dapat arah ke sana lah. Tapi kalau dapat bandara ya gue bawa ya. Oke, lanjut. Kalau sampai jam 11 nggak dapat orderan ya gue tutup vlognya ya. Hari ini gue tidur di mobil ya, jadi gelandangan lagi ya.
Oke, mungkin gua tutup ya vlog hari ini. Langsung aja kita hitung pendapatan hari ini sama konsumsi BBM hari ini ya. Sekarang udah jam 22.59, jam 11 ya. Posisi gua masih di Lenteng Agung. Ini gua jalan hari ini 286 km ya. Average-nya dapat 15,7. 286 km dibagi 15,7. Hari ini dapat 18 ya. Dikali 10.000. BBM-nya lumayan hari ini 182.000 habisnya. Langsung aja kita cek pendapatan hari ini. Hari ini dapat 6 trip ya, 650.000. Dikurang BBM-nya 182.000, ya silakan teman-teman kurangin. Hari ini apa ya? Orderannya 3 kali tadi dapatnya ke daerah Kemayoran, Mangga Besar 2 kali tadi. Ya, padahal sih hari ini orderannya gacor ya, dipulnya cepet. Tadi sih nggak nyampe 1 jam lah, setengah jam sampai 1 jam. Itu hitungannya gacor ya. Di hari Senin, cuma ya gue dapetnya pendek-pendek. Terus tadi matas 2 kali ya. Enggak 2 kali, tadi yang 1 kali dari Kunciran Alam Sutra, yang satu lagi dari Mangga Besar tadi matas ya. Ya 2 kali matas lah. Itu dikurang lagi tadi matas tol 8.500 sama 19.000 ya. Ya udahlah, dapat berapa aja ya wis, dinikmati aja lah ya. Disyukuri mungkin pendapatan hari ini segitu. Target 1 juta masih jauh ya. Tapi sekarang udah jam 2.3, jam 11 ya. Oke, gue mau istirahat, gue mau tidur di mobil. Mata udah ngantuk juga. Mungkin gue mau menuju ke arah Tebet lah, Kuningan, biar mendekati offline-an besok pagi ya. Offline-annya besok pagi jam 6 seperti biasa. Ngegembel di mobil, bobo di mobil ya. Oke, nanti gue update lagi ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nontonin video gue. Kalau suka video gue, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sehat selalu buat teman-teman yang udah nontonin video gue. Semoga selalu diberi kesehatan, orderan yang berlimpah buat yang on beat. Oke, salam sehat guys. Salam gacor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.